guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Di video kali ini, seperti di judulnya, aku mau kasih tutorial atau cara bagaimana saya membuat lipstick ombre atau lipstick ala-ala gadis Korea gitu guys. By the way, ini aku looknya udah kelihatan kayak gadis Korea belum? Aku udah berusaha bikin alis ala-ala alis anak-anak Korea gitu, blush on-nya juga, bibirnya juga. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, and comment, dan jika bermanfaat boleh di share. Oke, tak usah lama-lama, kita start ya, keep on watching. Okay guys, so pertama-tama saya di sini memakai Vaseline Lip Therapy atau boleh juga pakai lip balm biar bibir kita tetap moisturize, tidak kering. Kemudian di sini aku menggunakan lipstick dari Sari Ayu Martha Tila yang Jakarta 06 ya, atau G06. Sebenarnya ini lipstick sangat pucat di bibir teman-teman atau di bibir yang lain, tapi di bibir saya kelihatan berwarna karena sebetulnya bibir saya sudah pink. Kemudian saya timpa lagi dengan NYX yang merah. Kemudian kita tap-tap atau boleh pakai jari ya. Jadi deh, kalau menurut aku sih smooth, lembut, bagus menurut aku. Gimana? Udah kelihatan kayak orang Korea kan? Okay guys, semoga bermanfaat and see you on next video and thank you for watching. Bye bye.